Berbuat mulia dan bermanfaat bagi orang banyak, tentunya diinginkan semua orang. Ajakan untuk berbuat baik dan berbagi dengan sesama, terus didengungkan motivator entrepreneur religius, Surato Siswodi Harjo, kepada setiap anggota masyarakat. Pesan yang terus disampaikan, jangan pernah menunda untuk berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Untuk itu, di usianya yang ke-69, pendiri Rato Group ini secara khusus membangun Masjid Al-Istiqomah yang diwakafkan kepada warga Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Masjid yang berdiri dengan indah dan gagah ini, tepat di seberang kantor kepala desa ini, merupakan masjid transit dari Cibubur arah Cianjur. Pembangunan masjid ini sendiri menjadi penanda untuk warga sekitar agar lebih giat lagi dalam beribadah. Semoga diberkahi Allah. Jadi, oleh karena itu untuk masih diberi syukur Bapak-Bapak, berbuatlah kebaikan. Karena mati pasti. Sudah pasti. Yang punya kaya, saya apa, rumahnya diblokir. Gak boleh orang masuk, dia sendiri tetap mati. Jadi saran saya, kita harus berbuat kebaikan. Keluar kebaikan tidak harus memberi uang, tidak harus memberi masjid. Nyingkirkan batu di pinggir jalan, tidak ganggu orang itu sudah kebaikan. Duri di pinggir jalan, kita singkirkan. Sampah di pinggir jalan kita simpan, itu sudah membuat kebaikan. Jadi masjid nanti ini harus dirawat oleh semua. Ada sampah, ada itu sudah membuat kebaikan, Pak. Tidak harus pakai uang, senyum aja kebaikan. Diundang orang datang itu sudah kebaikan. Jadi bahkan Pak, semua yang ada di dunia ini, harta, pangkat, jabatan, semua dunia, enggak ada yang di bawah, enggak ada, Pak. Jangan dikira kalau kekayaan bisa dibawa pulang, pangkat yang anggota DPR atau itu pangkat jenderal, apa itu presiden, yang dibawa amanah masing-masing, perbuatan kebaikan masing-masing. Masjid Istiqomah yang berdiri di atas lahan 1.500 meter persegi ini diserahkan kepada Dewan Kesejahteraan Masjid yang tak lain berasal dari warga sekitar. Penyerahan ini sendiri disaksikan jemaah, perangkat desa Sukamulya, Dan Ramil, Kapolsek Sukamakmur, MUI Wilayah Bogor, Camat Sukamakmur, dan tokoh masyarakat setempat. Kami harapkan masjid ini akan terus ramai, terus banyak orang beribadah di sini, dan alhamdulillah apabila bisa dapat terus berkembang dan bisa masyarakat ini terus memakmurkan masjid tersebut. Jadi setiap orang yang berurusan dengan kepala desa pasti datang ke kantor kepala desa. Jadi kalau mereka lagi menunggu kepala desanya atau urusannya belum selesai di kepala desa, mereka bisa ke masjid untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu ataupun mengaji sambil menunggu. Jadi kami harapkan masyarakat antusias dengan keberadaan masjid ini. Kita tanya ke DKM dan mereka yakin bahwa mereka mampu untuk berdiri sendiri. Dengan adanya masjid ini mereka akan sanggup untuk merawat, sanggup untuk supaya tidak meminta bantuan lagi kepada yang mewakafkan. Dari sumbangan mereka sendiri, mungkin dari hari Jumat ataupun dari apapun, mereka sanggup untuk berdiri sendiri. Tapi apapun, kita tidak akan bisa lepas begitu saja. Kalau misalnya mereka ada kekurangan, tentu akan kami bantu. Kehadiran dan penyerahan masjid ini disambut baik warga setempat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat yang sekaligus ditunjuk Dewan Kesejahteraan Masjid. Respon masyarakat Sukamulya atas pembangunan masjid ini, ya, alhamdulillah, ya, ya. Saudara lihat sangat antusias warga masyarakat. Bukan masyarakat, lingkungan kantor desa atau bangunan, dari seluruh penjuru masyarakat Sukamulya hadir, alhamdulillah.
Insya Allah dan mudah-mudahan doa masyarakat Sukamulya, khususnya umumnya masyarakat yang memanfaatkan masjid tersebut sebagai sarana ibadah, ya, insya Allah kita pembenahan untuk ke depan untuk menghidupkan silaturahmi sesama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk ya minimal sebagai Islamic Center Desa Sukamulya. Diharapkan dengan kehadiran Masjid Al-Istiqomah ini akan semakin meningkatkan ketakwaan dan ibadah warga setempat maupun warga yang melintas menuju Bogor dan Cianjur. Sehingga akan ada banyak kebaikan yang diperoleh untuk sesama.